Itulah gunanya teknik tiga suara. Dan usahakan settingan volume harus seirama agar burung tidak jenuh, tidak bosan dengan suara kita. Kenapa burung jarang respon, tapi begitu pengecekan banyak isi di dalam? Karena burung lebih nyaman main di dalam ketimbang di luar. Jangan lupa ya guys, biar kami makin semangat bagikan SP yang berkualitas. Saya kasih gigi lehernya ini. Ya. Sakit ini? Wah, ketik-ketik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet Bombana. Lokasinya di mana nih, Bu? Desa Matampabulu, Kecamatan Lamuru. Kecamatan Lamuru. Iya. Bilang ujung Lamuru ya, Bu. Iya, supaya Lamuru. Kita enggak nyasar lagi. Jadi di sini tim walet Bombana diberi kepercayaan untuk merehab RBW ukuran 4x8 3 lantai. Umur berapa dan isinya berapa, Bu? Umur 7 bulan. Iya. Burung sekitar 5. 5 ekor. Polesan. Satu polesan. Jadi selama 7 bulan tidak ada sarang utuh. Tidak ada. Ya. Tapi tim lihat katanya sudah kering beberapa kotoran ya. Jadi kita nyatakan song ini, Bu. Ya, karena polesan yang di atas itu sudah tidak dilanjutkan lagi. Nah, di sini saya bersama pemilik gedung. Jadi kita bikin video karena suami beliau ada di Malaysia. Malaysia. Semoga Sarawak ya. Di sana banyak fans TWB di sana. Semoga beliau nonton ya. Ya, sini saya didampingi sama istri beliau. Atas nama siapa, Bu? Susi. Ibu Susi. Masya Allah. Semoga Ibu Susi diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi suaminya di sini ya. Amin. Melihat RB ini sukses. Amin. Nah, ini pemilik gedung kedua yang di sini ya. Siapa namanya, Pak? Rastan. Rastan? Iya, Rastan. Nah, jadi tadi kita tidak sempat bikin video karena tata ruang hampir sama semua ya. Jadi ini yang unik karena RB ini gagal. Kenapa kita bikin video? Agar bisa kita tunjukkan nanti hasilnya. Ya. Nah, terus ada Ibu Haji. Ibu Haji ini apanya, Ibu? Orang tua. Orang tua, Masya Allah. Semoga Ibu Haji juga diberi kesehatan, umur yang panjang. Ini juga Bapak, mana? Ah, ini Pak Haji ya. Pokoknya kita doakan semoga semua beliau sehat, diberi umur panjang, bisa melihat RB ini sukses ya. Intinya di sini saya dan tim walet Bombana hanya manusia biasa, hanya bisa berikan yang terbaik. Selebihnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki setiap manusia ya. Intinya jangan pernah ada niat untuk memperbodohi petani walet ya. Yang kayak kemarin-kemarin tuh banyak oknum ya, oknum, saya bilang oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena petani walet dijadikan ajang bisnis sama konsultannya. Jadi parfum beli sampai 3,5 juta. Suara SP, suara panggil yang biasa-biasa dijual sampai 10 juta. Terus mana lagi ongkos rehabnya. Jadi memang hampir menghabiskan puluhan, tapi tidak ada hasil. Gagal total. Nah, itu. Pak Haji siapa? Haji Nurdin. Haji Nurdin ya. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kita berjodoh sama beliau ini. Andaikan dari awal saya tahu kalau lokasi ini jauh, saya tidak bakalan kerja. Karena saya pikir Lamuru itu cuma satu, yaitu Lamuru Kung ya. Ternyata di sini ujung Lamuru. Nah, itulah yang namanya rezeki, kita tidak tahu ya, Pak. Iya. Kalau sudah dipertemukan sama Allah, tidak ada yang cara kebetulan. Semua sudah diatur ya. Sudah diatur sama Allah. Karena buktinya ada beberapa jadwal kita tolak ya. Bukan kita tidak suka uang ya. Tapi saya itu lebih mementingkan kesuksesan petani walet. Agar uang yang saya dapat dari beliau juga berkah. Hasilnya juga, Bapak juga nikmati ya. Jadi sama-sama berkah ya, Bu. Oke, di sini sebelum saya on-kan ya. Saya ditemani Rino CCTV guys ya. Orang paling tampan di Palopo. Jadi mau lihat Pak Rino ini, cari di Palopo guys. Mobil Expander putih. Ada Bang Ogeng. Ada Bang Astri. Orang paling tampan di Pemala, Pemala. Ini orang paling tampan di Pemala guys, ini dia. Ya. Ada siapa namanya, lupa terus. Bang Kasman. Ya, Bang Kasman. Oke. Sebelum saya onkan, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini. Semoga bermanfaat. Ayo kita masuk ke dalam. Mantap.
Ah, ini yang paling ganteng bertiga ini. Jadi hari ini kita onkan ya. Andi Supar, tim Walet Bombana on perdana tanggal 29 bulan 3 2022. Ya. Ayo kita masuk. Jadi di sini ada 3 lantai, tapi saya jelaskan sampai lantai 2 saja. Karena tata ruang hampir sama semua. Cuman yang membedakan itu larnya, posisi larnya dengan arah LMB. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut sebelum kita masuk ya. Saya akan memperlihatkan ampli yang kita gunakan. Ini dia. Ini ampli yang kita gunakan ya. Ampli SM Garuda. Nih, bisa teman-teman lihat ya. Ampli AXM Garuda guys. Volumenya inap di arah jam hampir jam 8 ya. Ya, hampir jam 9, 8.30 panggilnya jam tariknya jam 8. Untuk magnetnya di arah 7.30. Ayo. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ekstrim guys. Jadi jangan lihat enaknya saja, tapi lihat perjuangan TWB mensukseskan petani walet. Kadang kita jatuh dari tangga, kadang jatuh dari LMB. Ya, tapi tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam ruang inap. Ini 4x8. Weightnya lumayan besar ini guys. Ukuran 4x2,5 meter. Ya, ini mantap sekali nih. Weightnya naik ke atas. Nah, ini weightnya los. Los ya. Terus larnya ada di sini. 1 meter 20 kali 1 meter. Teknik 3 suara. Jadi teknik 3 suara ini bertujuan apabila salah satu suara mati, masih ada suara lain yang menutupi. Itulah gunanya teknik 3 suara. Dan usahakan settingan volume harus seirama agar burung tidak jenuh, tidak bosan dengan suara kita. Kenapa burung jarang respon, tapi begitu pengecekan banyak isi di dalam? Karena burung lebih nyaman main di dalam ketimbang di luar. Ya. Jangan selalu mengejar respon. Dalam artian bukan berarti kita tidak mau butuh respon, kita juga butuh respon, tapi tidak perlu walau 1-2 ekor ya, tidak perlu banyak, walau 1-2 ekor yang penting langsung masuk. Nah, itu yang mantap, langsung inap. Terus di sini kita kasih formasi 3-2-3 saling berhadapan ya. Di sini ada rimbalok, terus di belakang ini kita kasih lagi sekat palang, tarik dalam di sini. Terus di sini lagi kita kasih tarik dalam. Kita coba pakai tarik dalam, tapi kita pakai suara peak. Jadi tidak masalah ada berdekatan tarik dalam. Oke, lanjut lagi. Saya jelaskan sampai lantai 2. Oh iya guys, sebelum kita naik, pipa ventilasi kita sudah tutup sebagian. Nih, yang ada kantong plastik ini tidak difungsikan. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Yuk. Oke guys, jadi di sini kita berada di lantai 2 ya. Jadi saya jelaskan cukup lantai 2 karena naik ke atas itu sangat sempit. Ini pinggang sudah encok-encok guys. Jadi di sini kita kasih ukuran 80x90 teknik 3 suara. Cuman posisi itu tertarik agak berbeda dengan lantai dasar. Di sini lebih cenderung di bawah bibirnya, bibir lar. Terus inapnya ada di sini. Formasi sama. Tapi saya perlihatkan dulu ini ya, pointnya los ke bawah, tidak ada tarik point. Ini tarik point tidak ada di sini. Oke. Terus di sini satu unit tarik dalam Odas 65. Jadi kita pakai peak revisi 3 di sini. Formasi titer sama 3-2-3 saling berhadapan. Oke, kita turun. Sebentar kita tutup videonya di bawah. Ayo. Kita mohon perdana guys. Sebentar kita tutup videonya sama Parino CCTV. Ada gembonya kayak ini bu? Oh, ini nih. Oh, di belakang parkum. Mana parkum?
berdebu. Oke Bu, pas ya Bu. Jam saya hitung ya Bu, yang penting. Terima kasih juga ya. Masih juga. Oke guys. Hey, Rino CCTV. Sendal dan kita sudah on perdana ya. Di sini juga pemilik gedung mantap sekali mengikuti arahan dari kami, kita suruh tebang itu. Coba pohon-pohon besar di belakang sudah ditebang semua, sudah disengso. Nah, itu sudah disengso ya. Mantap ini guys. Ini baru pemilik gedung luar biasa ya. Coba taringannya guys. Cuman sebenarnya ada satu yang saya mau minta ini sama pemilik gedung. Ini kalau bagus bisa ditebang ini. Tapi sebenarnya. Iya, kalau bisa Bu. Bahaya ini Bu, nggak tidur kan? Saya minta sama pemilik. Iya, kalau bisa ya. Oke, kita mau tutup videonya Bu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video kami sebanyak mungkin agar teman-teman mendapat keberkahan dunia akhirat. Tunggu jadwal selanjutnya, satu minggu setelah Lebaran kita gaspol lagi bersama tim Walid Bombana yang paling ganteng, yang termanis di dunia. Apalagi di samping saya ini orang termanis di apa nih, Pemala, di Pemala ya. Tidak ada lagi yang paling ganteng selain dia nih. Stok terakhir. Oke Bu, sampai jumpa lagi ya Bu. Semoga Ibu diberi umur panjang, saya juga dan tim diberi umur panjang, sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di sini ya. Kita mau lihat hasilnya. Apapun nanti hasilnya, banyak atau lebih, kurang atau lebih, intinya kita sudah berusaha dan berikan terbaik, dan intinya kita bertanggung jawab. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. On perdana. Mantap.